Oke, jadi ini udah selesai servis ya di Alpintech di Semarang. I do the same thing, I tell you that I never would, I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up and wake still, still realize the time died and wake still here. I feel like I can't feel the way I feel. Can't be right here. I'll be the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay. Need you to stay. I'll be the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay. Need you to stay. Ganti oli lengkap terus. Cek semua injection cleaner, total body cleaner, plus itu apa? Carbon cleaner juga. Terus ya udah semua udah tinggal jalan aja sih karena baru dapat motor ini juga kan, langsung saya cek semuanya kondisinya semua alhamdulillah masih normal. Ini bisa langsung aja datang ke Alpintech Garage ya. Oh, ini ada di lokasinya ada di Simongan di depan SD Ngemplak Simongan 2 di Kota Semarang. Banyak mugi-mugi juga di sini. Jadi buat kalian yang mau servis bisa langsung datang ke sini, oke? Okay? Yuk langsung kita sambil jalan aja. Oke, sama-sama. Ini yang punya Alpintech Garage. Di subscribe aja. Instagramnya ada di sini ya. Langsung aja kita tinggal cus nyobain motor baru servis, oke? Okay? Mari mas, ah thank you ya, ah ini, oh tinggal sih, ah sago. Motornya jadi anteng bro, oke okay, bro. Habis servis ini motor jadi lebih anteng ya. By the way, saya habis full service ya. Full service ganti oli, ganti filter oli, terus setting shock belakang juga karena shocknya agak empuk, agak ini ya apa, terlalu main gitu kan, terlalu mantul. Jadi saya nggak suka shock seperti itu. Saya pengen agak keras shocknya. Dan ini sudah sip. Dan juga koplingnya juga terlalu panjang. Jadi untuk kalian yang ada di Semarang ataupun di luar kota bisa langsung aja ke Alpintech Garage. Jaminan bro, motormu jadi lebih enak. Servisnya pokoknya top. Dia udah punya peralatan lengkap. Ya, lengkap banget pokoknya. Bisa injection cleaner, carbon cleaner, komplit. Pokoknya paket komplit dan harganya nggak terlalu mahal sih menurut saya. Harganya murah termasuk ya kalau menurut saya. Macet bro. Motor jadi jauh lebih enteng rasanya. Asli. By the way, saya pakai Moto 5100 ya, berarti 3 botol. Kalau pakai ganti apa filter oli ya. Terus apa lagi ya? Ya kalau menurut saya sih antara apa bengkel resmi dan bengkel apa non resmi ya. Menurut saya sih kenapa saya lebih serak di bengkel non resmi ya? Karena kita bisa request sesuai permintaan kita bro. Mau dibikin seperti apa, terus kurangnya apa. Jadi tuh mereka kayak ngerti gitu kondisi motor kita. Ya bukan jelek-jelekin motor apa dealer Honda ya. Dealer Honda bagus. Tapi saya belum pernah kesana jujur aja. Saya pernah nyoba ke Ahas yang biasa ya. Tapi ditolak karena mereka memang katanya sih nggak punya alatnya gitu kan. Ya emang harus di pusat gitu.
Kalau di Semarang ya di Gajah Mada. Tapi bengkel favorit saya di Alpintek itu tadi. Jadi bengkel favorit saya memang di situ. Mekaniknya enak. Jadi mekaniknya tuh bener-bener orangnya yang punya sendiri, bro. Dia nggak mau dipegang oleh orang lain karena lebih percaya dengan tangan sendiri. Hasilnya lebih memuaskan dan owner si motor ini jadi lebih percaya gitu kan. Jadi lebih asik gitu. Jadi komunikatif juga orangnya, nggak cuek ya. Nggak cuek ya, pokoknya komunikatif banget lah. Enak. Recommended banget nih bengkel di Semarang Alpintek. Dia juga bisa remap ECU. Untuk kalian yang mau nanya-nanya remap ya, yang speed lover, yang suka dengan kecepatan, pasti akan sangat tertarik dengan yang namanya remap ECU ya. Jadi di sana juga bisa remap ECU dan sangat-sangat profesional banget, banyak moge ya. Moge 650cc ke atas ataupun 150, 250 juga bisa diremap di situ, bro. Udah banyak banget yang remap di situ. Mau minta seperti apa, mereka bisa bikinin yang jelas. Yang jelas motor kalian jadi lebih ngacir, lebih bertenaga lagi setelah diremap. Belum diremap aja di servis seperti ini sudah benar-benar ngacir, bro. Beda jauh lah pokoknya. Asli, jadi enteng banget, bro, tarikannya. Aduh, enak banget. Enak banget, bro. Jadi ini saya bukan endorse ataupun bukan apapun ya, maksudnya saya nggak di endorse, nggak di afiliasi oleh satu produk apapun termasuk bengkel ya. Jadi saya benar-benar rekomendasiin ke kalian Alpintek Garage. Tempatnya benar-benar asik ya. Mekaniknya enak untuk diajak ngobrol, masih komunikatif tentang motor ya kan. Semuanya dilakuin dengan hati-hati dan hasilnya pun juga dijamin maksimal ya. Kalau Alpintek Garage tuh bengkel mungkin terpercaya gitu menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih cocok di sini ya daripada di bengkel resmi di Turaja. Kalau saya pribadi ya, yang pertama harganya, kosnya lebih murah. Yang kedua, kita mau request apapun bisa, minta motor mau diapain gitu kan. Terus yang jelas enggak ribet gitu, bro. Maksud saya enggak harus perlu nunggu lama-lama, harus ini, harus itu, ngisi ini, ngisi itu, enggak. Langsung pokoknya datang, langsung dikerjain. Ya kalau antriannya sepi langsung dikerjain ya, karena di situ cenderung ramai juga. Mungkin kalian bisa WA ownernya untuk booking, ada di Instagram ya. Ini saya cantumin juga di sini. Ini nomor ownernya, oke? Jadi kalian bisa kontak aja langsung untuk booking atau pesan mau jam berapa, hari apa. Tapi by the way, minggu tutup ya. Tapi kalau memang kalian request bisanya hari Minggu, bisa aja si ownernya ini bukain pintu, kemungkinan ya, kemungkinan kecil karena memang liburnya hari Minggu gitu. Jadi untuk overall hasil pengerjaan servisnya ini sangat-sangat luar biasa, bro. Sangat-sangat mempesona, enak banget di motor, jadi tarikannya pokoknya 100% maksimal dengan motor yang bersih ya. Maksudnya bersih, mesin bersih, kondisi mesin, kelistrikan semuanya aman, dan dibuat riding juga enak gitu. Jadi sebelumnya motornya ini berat banget, bro, rasanya kotor sih ya. Tapi kalau kotor nggak bisa ngerjain juga hasilnya nggak bakalan maksimal. Langsung aja datang ke Alpintek Garage untuk servis motor kalian, motor apapun bisa. Terlebih yang suka San Mori ya, di servis rutin motornya agar San Morianya jadi lebih mengesankan ya. Oke, tetap hati-hati dalam riding, bro.
safety riding, pakai helm komplit ya untuk riding. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga di subscribe. Jangan lupa untuk servis motor kalian juga, ganti oli, ganti filter oli. Motor itu seperti manusia bro, harus dilakuin dengan istimewa, khusus ya. Okay bro, see you in the next video. Thank you bro for watching this video. Okay bro, bye.